Jadwal babak 32 besar, China Open. Hari Selasa, 5 September 2023. Pertandingan hari Selasa, akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV, MNC TV, dan channel YouTube, BWF TV. Di sektor tunggal putra, wakil Indonesia, Jonathan Christie, akan melawan wakil tuan rumah, Wang Hongyang. Pertandingan Jonathan, merupakan partai ketujuh di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah 2-3, untuk keunggulan Wang Hongyang. Sementara itu, Chico Aura Dwi Wardoyo, akan melawan pemain peringkat satu dunia, Victor Axelsen. Pertandingan Chico, merupakan partai ke-10 di Court 1, dan dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah 0-3, untuk keunggulan Axelsen. Cesar Hirenrustavito, akan melawan pemain India, Priyanshu Rajawat. Pertandingan Vito, merupakan partai ke-4 di Court 3, dan dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah 0-0. Di babak pertama tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan wakil Vietnam, Nguyen Thuy Linh. Pertandingan Gregoria, merupakan partai ketiga di Court 3, dan dimulai sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah 0-0. Di babak pertama ganda putra, Leo Daniel, akan melawan unggulan ketiga asal China, Liang Weikeng, Wang Chang. Pertandingan Leo Daniel, merupakan partai ke-6 di Court 1, dan dimulai sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra, adalah 1-1. Sementara itu, Fajar Rian, akan melawan ganda putra Denmark, Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen. Pertandingan Fajar Rian, merupakan partai ke-9 di Court 1, dan dimulai sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan, adalah 1-2, untuk keunggulan Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen. Di babak pertama ganda campuran, Praven Melati, akan melawan wakil China, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Pertandingan Praven Melati, merupakan partai ke-5 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan, adalah 0-1, untuk keunggulan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Sementara itu, Rinov Pita, akan melawan ganda campuran Chinese Taipei, Chang Koqi, Li Qichen. Pertandingan Rinov Pita, merupakan partai kedua di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran, adalah 0-0. Dan Dejan Gloria, akan melawan ganda campuran Chinese Taipei, Yang Po Suan, Hu Lingfang. Pertandingan Dejan Gloria, merupakan partai kedua di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan, adalah 2-0, untuk keunggulan Dejan Gloria. Sementara itu, 8 wakil Indonesia, Ginting, Putri KW, Ahsan Hendra, Pramudia Yeremia, Fikri Bagas, Apri Fadia, Febriana Amalia, dan Rehan Lisa, akan bertanding, mulai hari Rabu, 6 September 2023.